Paling Kaji ingat tu bila time apa ya? Bila time kita melahirkan anak, mak kita berkorban masa jaga kita. Sibuk nak mandikan kita, air panas kita, masakkan kita, tengok nak tungku tak tungku. Itu penggemaran ibu. Sebab dia dah melalui zaman dia bersalin, ni dia menghadapi pula anak dia, dan dia masih continue buat untuk kita walaupun kita dah tua lah. Masih lagi sehingga sekarang pun Kak Ji pergi kerja pun mak masih lagi nak masak untuk cucu dia. Walaupun kita kata mak tak payah masak, kita apa ni orang kata lalamu ke grab ke, dia dah masak. Itulah ibu, itulah. Kawanan saya rasa sampai sekarang pun dia masih korban lagi untuk saya. Sebab saya nak bongsu anak manja. Kalau sampai di rumah, dia yang hidangkan makanan. Dia yang masih buat air untuk saya. Sebab, tapi saya rasa itu adalah kasih sayang dia terhadap saya. So saya macam merelakan. Tapi sebenarnya pengorbanan paling besar membesarkan kami empat beradik setelah arwah ayah saya meninggal dunia. Bayangkan seorang ibu rumah tangga yang tak pernah bekerja dan sebagainya, sebab suami saja yang akan sediakan. Tapi bila ayah saya meninggal, dia adalah wanita perkasa lah. Iron lady yang terus cari kerja, cari duit untuk anak-anak. Dan tak pernah pun kita nampak sebagai seorang anak, kita nampak ibu kita ni meminta-minta pada orang lain. Kanan yang terlalu besar yang my mom pernah buat adalah bila saya sakit, my mom daripada Johor Bahru, dia datang ambil saya dan bawa balik pergi Johor. So dia memang steady. So pengorbanan yang I memang takkan lupa, mama dia akan buat apa-apa je untuk anak dia. Terbesar dia adalah melahirkan saya lah. Sebab bila saya dah mengandung dan saya experience perjalanan 9 bulan tu, saya tahu tidak ada yang besar selain daripada mengandungkan saya. Dan itulah satu tempoh perjalanan yang tak ada. Kalau ibu saya sakit, tak ada ubatnya. Kerana bila ibu mengandung ni kan, kita tak boleh nak makan certain ubat kan. Jadi saya, bila dalam keadaan mengandung tu, saya recall back, okay, ini adalah pengorbanan ibu saya. Dan of course, semenjak itu, appreciation saya terhadap ibu saya lebih extra lagi. Nangis. Pengorbanan ibu paling besar adalah banyak sangat sebenarnya. Tapi especially bila melibatkan dia jaga kita, dia dahulukan kita sebelum diri dia. Sebab my mom kahwin sangat muda, tapi dia korbankan cita-cita dia, dia korbankan apa yang dia nak sebab nak membesarkan kita, nak jadikan kita jadi manusia. So segala kehendak dia, kemahuan dia, dia tolak tepi dan dia dahulukan diri dia dulu. Of course, setiap kita, sebab bila ada umur macam ni, ada fikir, even umur saya sekarang ni pun, saya sentiasa nak be more, nak belajar banyak benda ni. Tapi bila my mom umur saya, dia dah dahulukan apa anak dia nak. So I fikir itulah pengorbanan yang sangat besar. Dia dahulukan anak-anak dia dulu, perasaan orang lain sebelum diri dia. And I think benda tu tak akan boleh diganti atau dibalas macam mana sekalipun.